Tim mendengar adanya laporan dari masyarakat tumpukan kayu ulin di Desa Gendang Timburu dan tim langsung mengadakan rapat. Dari laporan masyarakat, rekan KPH Sengayam langsung menuju TKP, yaitu di Desa Gendang Timburu, Kecamatan Sungai Durian. Hari ini kita dapat tumpukan kayu ulin yang enggak ada pemiliknya dan segera kita amankan di KPH Sengayam. Untuk jumlah belum kita hitung, mungkin sekitar 20 potong. Sambil kita angkut, nanti kita hitung berapa komplikasinya. Demikian, terima kasih. Untuk hasil giat dari ini, kita amankan barang bukti jenis kayu ulin dengan ukuran 10-10 panjang 2 meter berjumlah 19 potong, 5-10 berjumlah 5 potong. Barang bukti ini kita amankan ke KPH Sengayam. Demikian dilaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum. You